Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, minggu ini Tuhan memberikan kepada kita suatu pernyataan iman yang berat. Pernyataan iman yang tidak mudah untuk dimengerti. Yesus menyatakan demikian, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Suatu pernyataan yang tidak mudah untuk ditangkap bagi manusia zaman sekarang. Namun mari kita melihat pengalaman kita tentang penemuan pemahaman dunia yang bulat. Bukankah dulu dunia dikenal sebagai dunia yang datar? Namun berkat keberanian Columbus, maka dunia yang dikira oleh manusia itu datar dapat dibuktikan dengan pelayaran, dan ternyata memang benar. Pelayaran Columbus menunjukkan bahwa dunia itu bulat. Maka suatu pernyataan yang tidak mudah dipahami, pernyataan yang belum dapat ditangkap dengan baik, bukan berarti itu tidak benar. Sebuah pepatah mengatakan demikian. Suatu pernyataan itu benar bukan hanya karena logis, tetapi suatu pernyataan itu benar karena dibenarkan dalam perbuatan, dibenarkan dalam kenyataan. Maka ketika kita membaca Injil ini, ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya," harus kita lihat dalam pengalaman hidup gereja yang nyata. Dan itulah suatu pengalaman yang dinyatakan dalam perbuatan oleh Yesus sendiri di dalam malam perjamuan terakhir. Kapan ia berbicara tentang roti? Yaitu roti dalam perjamuan malam terakhir. Bukankah roti itu yang kita kenangkan? Bukan hanya kita kenangkan, tetapi roti perjamuan malam adalah sebuah sakramen, pernyataan diri Allah yang sangat rendah hati mau menjadi sebuah roti hidup untuk keselamatan umat manusia. Maka mari kita melihat kembali pernyataan-pernyataan iman Yesus yang memang tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi Yesus sendiri telah menunjukkan kepada kita bahwa pernyataan itu benar bukan hanya karena dapat ditangkap, dapat dimengerti, logis, tetapi suatu pernyataan itu menjadi benar dalam sebuah perbuatan. Dan itulah bentuk pernyataan Yesus yang diungkapkan di dalam malam perjamuan terakhir. Dalam malam perjamuan terakhir itulah kita menemukan roti hidup. Roti yang memberikan hidup kekal kepada manusia. Maka apabila Tuhan berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Roti yang dimaksudkan adalah roti dalam perjamuan malam. Roti persembahan hidup Yesus sendiri untuk menebus umat manusia. Dan itulah yang ia lakukan dengan tubuhnya yang terbagi-bagi di salib. Ia telah menjadi penebus bagi kita. Pernyataan itu benar bukan karena logis, karena mudah ditangkap, tetapi suatu pernyataan itu benar karena dinyatakan dalam perbuatan. Maka mari kita mengenali kembali roti hidup yang kita terima setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Amin.